Ini adalah alirannya. Dialirkan ke sungai-sungai. Ini lagi hujan, guys. Saya video ini sedang hujan, mendung ya. Gelap. Tapi saya beranikan mumpung lagi di pompa. Selamat datang di channel Masuk Teknik. Kali ini saya akan infokan risik ya. Jadi di sini ada pengurasan air, yaitu menggunakan blower berapa ini? 10 dim mungkin ya. 10 dim. Nah, ini di diesel dengan menggunakan diesel 24 PK. Seperti apa blower ini? Nah, ini digunakan langganan di desa saya, di desa Lamongan, desa Kendal, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Nah, ini sudah mengendalikan airnya dengan menggunakan blower. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya seperti apa, kita saksikan bersama-sama. Sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung, yang baru melihat video saya, selamat datang dan salam dari Mosaiti, salam pejuang pangan Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Subscribe yang baru, yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga bisa dimudahkan, semakin mendapatkan inspirasi, dan tetap semangat. Salam petani Indonesia, salam pejuang pangan Indonesia. Perkampungan seperti ini. Ini adalah alirannya, dialirkan ke sungai-sungai. Ini lagi hujan, guys. Saya video ini sedang hujan, mendung ya, dan gelap. Tapi saya beranikan mumpung lagi di pompa, kalau nanti nggak di pompa biar tahu. Nah, ini dieselnya. Dieselnya ini 24 PK solar dan bakar. Dekat berisik. Oh, 21 HP, guys. Hanya 21 HP. Pakai blower 10 dim. Oh, 8 ya, ini 8. Ini blowernya tanpa join. Ini lagi hujan, guys. Kamera saya itu hujanan. Lagi hujan. Oke, mungkin itu, guys. Gak bisa lama-lama saya. Hujannya deras nih. Nah. Nanti lagi. Gitu ya. Ini nanti di perkampungan ya, ini perkampungan. Nah, ini dialirkan ke sini. Hujan, guys, guys. Nanti lagi lah, guys. Kita video. Loh, tak bohong aku loh. Itu sampai di apa namanya, di Paupin itu. Ini hujan deras, tapi saya liput demi teman-teman. Tapi nanti saya liputkan untuk yang di desa satunya. Semuanya pakai blower. Nah, semuanya pakai blower. Di desa ujung itu pakai blower karena sedang musim hujan dan lagi banyak-banyaknya air. Jadi hujan, guys. Tapi ya demi teman-teman. Nah, kan udah reda.
Waduh. Apalagi saya kembali ke sana. Ya, nanti yang satunya salah ya. Oke, stay tune terus di video saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Karena tadi hujan, mohon maaf sekali. Nah, ini nanti kita upload lagi. Saya tunjukkan untuk yang di desa lain-lainnya ya. Di tempat lainnya, maksudnya di yang ujung barat. Desa ujung barat. Ini kalau musim hujan ya gini. Di pompa pakai blower. Ya, nggak perlu mahal-mahal. Murah tapi ekonomis, tapi maksimal gitu ya. Dan alhamdulillah tidak banjir. Semuanya siap siaga di desa kami. Oke. Salam dari Mas U Teknik. Salam pejuang Indonesia. Terima kasih sudah subscribe dan berkunjung dan menonton video saya.